everyone, welcome to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau nge-review body care dari Scarlett. Kayaknya aku udah sering banget ya nge-review Scarlett karena aku emang suka banget sama Scarlett. Nah, kali ini aku mau ngasih tahu ada produk baru dari Scarlett nih. Jadi 2 hari yang lalu Scarlett itu baru launch shower scrub yang variannya baru-baru. Ada Jolly, Charming, sama Freshy. Tapi bukan yang mini-mini ini ya, tapi yang full size-nya nih yang 300 ml. Harganya 75.000 aja. Kalau yang mini-mini ini sih aku dikirimin sama Scarlett. Gemes-gemes pisan ya ini ya yang kecil-kecil ini. Ini keluarnya cuma momen-momen tertentu aja, kalau nggak salah pas event 11-11 kemarin deh. Biar puas, pastinya kalian beli aja nih yang full size-nya, yang 300 ml. Kalau mau beli, coba cek aja deh IG-nya Scarlett di @scarlett_whitening atau ke official Shopee Mall-nya. Nanti aku taruh ya link-nya di description box. Buat yang belum tahu, shower scrub ini tuh sabun mandi, tapi dia ini spesial banget soalnya ada butiran scrub-nya gitu nih, kecil-kecil. Ini yang lagi aku pegang nih, botol yang varian Freshy. Fungsi dari scrubnya ini tuh dia bantu buat ngangkat daki-daki. Pokoknya bikin badan tuh lebih bersih deh saat mandi gitu. Walaupun ini ada butiran scrubnya, shower scrub ini aman banget kok dipakai setiap hari. Sehari 2 kali pun gak masalah, karena dia ini gak bikin over exfoliate ya. Pokoknya ini kalau abis mandi ini tuh badan tuh tetap lembab aja dan gak bikin kering sama sekali. Dan yang pasti bikin kulit tuh tambah sehat karena kandungannya oke banget. Dia ini mengandung glutathione, vitamin E, dan juga kolagen. Selain kandungannya bikin cerah, pastinya bikin kulit kita ternutrisi. Dan yang okenya lagi, Scarlett ini dia udah ada BPOM-nya, terus juga udah punya sertifikat halal MUI, terus dia juga not tested on animals, terus juga bumil busui friendly. Ini kalau kalian pengen tahu teksturnya tuh kayak gini. Dia ini kayak shower gel. Terus ini aku airin. Wangi banget. Ini aku bilas dulu ya. Scrubnya tuh gak sakit, nyaman-nyaman aja. Karena emang gak terlalu banyak juga scrubnya. Yang pasti bikin acara mandi jadi makin relax dan happy. Karena wanginya tuh bener-bener oke banget. Wangi parfum-parfum mahal. Nih kayak yang Freshy ini, dia nih wanginya terinspirasi sama parfum Jo Malone yang English Pear and Freesia. Terus kalau yang Charming ini, dia nih terinspirasi dari Baccarat Rouge 540. Terus yang Jolly ini, dia nih terinspirasi dari YSL Black Opium. Asli wangi-wangi banget. Nah, kalau udah mandi, paling oke tuh kalian langsung pakai body lotion supaya kelembaban kulit kita tuh tetap terjaga. Nah, varian-varian ini tuh dia udah ngeluarin body lotionnya duluan, baru deh ngeluarin si shower gelnya ini. Makanya cocok banget deh kalau misalnya abis pakai sabunnya dilanjutin pakai body lotionnya Scarlett. Oke deh, kayaknya segitu aja videonya kali ini. Thank you for watching.